Halo, gue YouTuber Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal mainin game Aragami. Oke, kita langsung lanjut ke story mode. Multiplayer. Single player. Apa ini kok gak bisa diganti? Oh, ini normal berarti. Ini mirip Tenchu sebenarnya gamenya. Kalau gue lihat dari trailernya sih. They can strike you from a distance. Okay. Nah ini dia. Sebenarnya bisa diganti baju-bajunya. Ini kan merah, bisa diganti warnanya jadi biru. Tadi gue lihat banyak skinnya. Tapi gue pakai yang standar aja lah. Chapter 1 Aragami, grafiknya kayak gini ya. Cell shading itu namanya. Yamiko. Suaranya aneh. A real Aragami. How do you feel? Bahasa apa sih? Jepang gitu? A thankful spirit summon. Oh, jadi ini roh sebenarnya ya, hantu bisa dibilang. Oh, it's just a projection ternyata. Follow me. Inikah kuburannya? Shadow Leap. Press RW to teleport. Oh, gitu. Careful, it will drain your energy. Masih tutorial ini. Shadow Essence, in the shadows to use your ability. We'll reveal it. Jadi kalau kena lampu, energinya berkurang. Karena dia hantu soalnya. Oh bisa. Run. LB. In. Hold. Atas kali ya. Ah.
Oh, ke atas ini. Pedang. Lens works. Pedangnya kurang bening kelihatannya. Mungkin karena gaya gambarnya cel shading. This will help. Mana belum bisa nyabet? Ini apa ini? Oh, nyatu sama bayangan kali ya. Kaiho Army of Light. Stealth kill. Ya, tencu banget ini sih bener. Enemy perception. Stay in the shadow. Don't even think about confronting them directly. Jadi gak akan menang ya kayaknya kalau langsung berhadapan gak akan menang. Kita harus diam-diam. Waduh, waduh, waduh. Iya elah, langsung mati bener. Gila. Toko utamanya lama banget, satu kali sabet langsung mati. Nah, pelan-pelan, pelan-pelan, langsung sabet. Satu lagi. Halo, Fred. Is. Jadi kita nggak bisa berantem langsung kayaknya ini. Harus diam-diam banget. Oh, langsung bisa nih. Di udara. Waduh, ada lagi. Waduh, kena kawan deh.
Oh iya bener, dia pedangnya ada semacam like gitu. Oke. Okay. Melawan bosnya gimana ya? Kayaknya nggak ada bos kalau gini caranya sih. Nggak ada apa-apa. Eits, banyak ini. Oh, ke atas, lewat atas dia. Gua salah. Waduh, gila sekali doang. Mana ya? Banyak banget ini. Ada dua, dan kita nggak mungkin bisa bunuh dia. Waduh, ada dua lagi, euy. Main petak umpet ini sih game. Gue juga susah waktu itu main Tenchu. Gue lebih suka main Ninja Gaiden. Langsung berhadapan, gak sembunyi-sembunyi kayak gini. Masih ada berapa lagi tuh? Oh ini. Satu, dua. Kita ke sini sih kayaknya. Udah, masuk ke bayangan sih, nggak akan kelihatan. Never detect 220. No enemy kill. Oh, dapat bonus juga kalau nggak ada musuh yang kita bunuh. If a god find a dead comrade, he will alert the whole area. Kalau Tenchu tuh masih bisa berantem ya kita kalau udah ketemu musuh, tapi walaupun kemungkinan menangnya kecil banget. Kalau ini benar-benar yang nggak bisa, kita benar-benar harus sembunyi-sembunyi biar kalau langsung berhadapan one hit kill langsung mati, gila aja. Nah, kayaknya dapat skill nih. Siluman rubah ekor 9 Naruto. This again. Official. Oh, terbuat dari bayangan. Mirip Shikamaru kali ya. Jurusnya Shikamaru. Skill point. Shadow creation. Oh, benar jurusnya Shikamaru nih. Buat apa itu Shadow Creation? Gak ngerti.
just stay in the shadow for a few seconds. Oh ya, itu buat kita ibaratnya buat sembunyi lah dari musuh pakai bayangan itu. Kok gak bisa sih? Harus diisi dulu, kayak HP aja dicas, dicak. Shadow creation. Oh gitu toh. Ya. Chapter 2, The Call of the Shadows. See the temple that where we hit. Okay. Infiltrate the pagoda. Kita harus bisa memanfaatkan bayangan sih game ini sih. Waduh, ketahuan lagi belum apa-apa. Ada dua di sini, gimana ya? Corps found lagi. Benar, ini harus. Kamu masuk. Oke, lolos. Find the enemy. Mana? Ini kah? Ada orang lagi nggak ya? Waduh. Ada dua, gimana ya? Oh, di dalam ini kayaknya nih. Cuma ada ini nggak bisa. Bunuh dulu aja satu. Nah. Aduh, dia ngejagain, euy. Oh, bisa lewat sini. Tunggu mendekat. Iya. Mampus. Tinggal satu lagi ya? Ah, ini satu lagi. Ku habisi aja. Biar aman. Let's free it and move on. Burung. Follow the raven.
Gak bisa. Sini kali ya. Wah, jauh euy. Oke, okay, susah juga. Oke. Okay. Oh, ini sama manusia juga kayaknya. Burung gagak ini tuh. Like essence. Do they even help us? Apa ini? Oh, yang tadi si Amiko. Show objective, exit the area. Kita berarti harus ke atas ini. Biarkan saja. Soalnya kalau gua bunuh nanti teman-temannya tahu. Nah, ini harus dibunuh nih. Ini juga harus dibunuh. Satu, dua. Okay. Sip. Ini gua ambil ini nih. Apa ini? Satu unspent skill point. Shadow leap of instant leap into shadow. Scout level and show you your objective.
Performing a shadow leap to a ledge next to a god will result in instant kill. Banyak juga ya, ada defensive teknik, ada offensive teknik. Pakai kunai nih. Ini costnya 2 loh, ini berarti ini. Aim at the enemy guard and place that to mark him. Visible at all time. Oke. Tapi harus dicari kayak gitu-gitunya kayaknya. Bukannya turun. Cepat lagi gila. Chapter 3 of the past. Oke lah. The first talisman is here. 5 left after. Aduh, harus ambil talisman lagi. Ini game jujur sulit. Jadi bukan tipe yang senang game action, soalnya harus diam-diam di belakang musuh. Metal Gear Solid masih bisa perang, kalau ini ya sama sekali nggak bisa. Jadi benar-benar harus diam-diam banget, 100%. Gua nggak tahu nanti kedepannya gimana. Kalau ini sih benar-benar harus 100% diam-diam banget. Oke, mungkin segitu dulu dari gua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel gua YouTube Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.